Di samping itu, pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta agar dinas terkait dan Satgas Pangan dapat segera turun untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi inflasi. Mengingat belakangan ini harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan harga bahan pokok yang terjadi saat ini dinilai anggota DPRD Kota Jambi Sutiono dapat menyebabkan inflasi dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat Kota Jambi. Bahkan Sutiono juga mengatakan bahwa Satgas Pangan dan dinas terkait harus segera turun untuk melakukan pengawasan dan pengecekan di setiap lokasi pasar yang ada di Kota Jambi. Sutiono yang juga merupakan anggota Komisi 2 DPRD Kota Jambi ini berharap dengan segera turunnya harga kebutuhan pokok di pasaran, dinas terkait dan Satgas Pangan dapat mencegah terjadinya inflasi di Kota Jambi. Untuk dapat segeralah turun ke lapangan dan adanya Satgas Pangan agar dapat bekerja dengan maksimal sehingga masyarakat tidak resah dengan kenaikan harga yang sekarang ini terjadi di Provinsi Jambi maupun di Kota Jambi. Sandi, JEK TV, melaporkan.